para bantenya datang untuk berdana sama anak-anak. Tadi ngasih buah, anak-anak nasi sama air. Kalau buah kan ya bagus untuk kesehatan, bagus ya untuk tubuh gitu, biar ya kalau dimakan biar sehat. Ya semoga semua makhluk berbahagia, itu aja sih. Dan semua umat bisa berbagi setiap kedepannya. Kapindapata ini adalah sebuah tradisi kehidupan para pertapa. Dari zaman Buddha di India kuno dulu juga sampai sekarang masih berlangsung. Karena beginilah salah satu tata cara seorang pertapa atau biku untuk mendapatkan makanan dari umatnya. Sebagai hubungan yang saling mendukung antara pertapa dan umat. Jadi kami berjalan kaki mengiringin para biku, 6 biku dan satu samanera dari ujung jalan masuk Gunung Agung sampai ke Wihara Buddha Sakyamuni, kurang lebih 2 km. Ya, jadi kami ingin memberikan kesempatan kepada umat secara langsung bertemu bikunya di dalam satu bulan pengharapan dhamma ini, langsung untuk berdana, memberikan apapun yang mereka miliki.